Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah game first person shooter Doom 3. Ya, Doom 3 ini rilis di 2004. Dia bisa dijalankan di Linux desktop juga ya, ada tersedia di Steam. Tapi saya akan menjalankan Doom 3 ini ya, versi demonya ini menggunakan aplikasi DHEWM3, bacanya juga Doom 3. Ya, jadi cara instalasinya itu ada saya tulis di blog. Nanti bisa lihat di deskripsinya. Nah, ini untuk menjalankannya itu kita ya ini setelah install ya segala macam itu ada folder Doom 3 ya. Nah, itu tadi demonya itu ada ditaruhnya di folder base ini ya, demo 00 tak ini ya. Nah, untuk menjalankannya cukup menjalankan aplikasi ini, kita klik aja DHEWM3-nya. Nah, ini ada tertulis versi demo ya. Nah, oke. Okay. Nah, jadi pertama ini tampilannya menunya seperti ini ya. Kita bisa ganti melalui option, kita bisa ganti resolusinya ya. Ini saya setting di ultra quality ya. Di game ini karena 2004 masih terbilang jalannya cukup lancar ya. Jadi dia nggak perlu GPU yang terlalu bagus, ini di Intel HD aja juga sudah bisa ya. Kita coba ini di demonya, ini hasil save-an saya ya. Ini Doom Doom ini saya sejak mainkannya sudah zaman sejak SMA ya, dari Doom 1 waktu itu masih di DOS. Nah, ini tampilannya ya. Kalau kita mau lihat FPS-nya ini, kita panggil ketik nah com underscore show FPS 1, nanti dia akan muncul FPS-nya tuh. Nah, itu 30 FPS tuh tuh ya. Ini kita bisa coba ya. Ini karena saya menjalankan OBS, jadi dia agak terhambat ya. Nah, ini ada mouse ya. Tuh. Tuh. Ya, jadi game ini cukup bagus. Wah. Jadi saya nggak gitu begitu mahir main ini, tapi ini cukup yang game yang cukup bagus. Oke.